Sekarang kita dalam suasana penyembahan pada Tuhan. Yang berdiri aja, berdiri. Target 100 ribu lah, kita perlu dana. Nah,
kita apa, adik-adik? Paginya kan kita buka pagi, terus siang tutup, terus sore sampai malam buka. Nah, paginya sampai siang itu sepi ternyata. Waduh. Om cuma bilang berdoa aja. Ya. Ternyata sorenya waktu om pulang kerja, ya mulai menjual jualan ya, melayani orang, ya. Depot itu ternyata tidak berhenti ordernya, ya. Sambung menyambung, ya. Seperti apa sambung menyambungnya? Seperti tali, ya. Sambung menyambung terus, ya. Seperti petir. Nah, itu sampai malam. Dan ternyata waktu om hitung-hitung yang pendapatan hari itu persis 500 ribu. Gila kan? Dahsyat banget kita, ya. Besoknya hari Minggu, besoknya om ke gereja, terus pelayanan sekolah Minggu sampai siang. Jadi siang baru buka sekitar jam 2 jam 3. Wah, om wis, ini paling targetnya lebih kecil. Wis targetnya 400 ribu aja, lebih kecil. Ternyata ramai juga, padahal hari-hari itu, hari sebelumnya malamnya itu hujan deras, ternyata masih ramai juga, puji Tuhan. Dan hari itu Minggu, ternyata om hitung juga malamnya, om hitung juga kurang lebih 400 ribu, ya. Tuhan begitu baik, dan Tuhan bisa persis sampai detail seperti itu, ya. Tuhan sediakan, belum, oh belum minta loh kepada Tuhan, om cuma target ngomong gitu aja, bukan Tuhan tolong, tolong teriak-teriak, berseru tolong Tuhan, butuh data ini tolong berkati supaya bisa 400 ribu, bisa 400 ribu, ya. Ya. Ternyata sebelum kita minta, Tuhan sudah menyediakan, amin. Sebelum kita minta, Tuhan sudah beri. Ya. Apalagi kalau kita minta, ya, kita, apalagi hidup kita menyenangkan hati Tuhan, amin. Ya. Sebab itu kita bangkit berdiri lagi, kita berdiri. Kita akui bahwa Engkau Bapa yang setia.